Tayyib, limpah inayah pertolongan hidayah yang Allah Ta'ala beri dan bekalkan kepada kita pada malam penuh barakah ini, dapat kita bertemu untuk sama-sama kita menjadi umat Nabi SAW yang terbaik. Semacam yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kata baginda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kesungguhan, kesanggupan kita hadir pada malam ini dikala mungkin ramai di kalangan kita yang sedang bercuti lah. Semacam yang Akhuna Syahir kata sebentar tadi, minggu ni ramai orang tak dapat hadir. Boleh jadi pulang ke kampung, umrah dan semacamnya. Tapi kita dapat hadir, maka syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat hidayah ini. Mudah-mudahan dengan hidayah ini Allah Ta'ala satukan kita semua dalam syurganya yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tanpa kita buang masa, kita terus sahaja kepada buku tajwid kita sebelum kita baca Al-Quran Al-Karim. Kita akan menyambung pada muka surat 23, iaitu sifat-sifat kuat dan lemah. Baik, kita dah pernah bagi tahu bacaan Al-Quran yang terbaik tak lain dan tak bukan dengan cara kita memberikan hak-hak pada makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Makanya makhraj telah kita selesai, iaitu tempat keluar. Dan hari ini kita menyambung lagi dalam bab sifat, iaitu sifat-sifat kuat dan sifat-sifat lemah bagi sesebuah huruf. Semua 17 sifat yang telah dihuraikan terbahagi pula kepada dua bahagian. Yang pertama, kuat. Dia mengandungi 11 sifat. Yang kedua, lemah. Dan dia mengandungi 6 sifat. Baik. Jadinya, sifat kuat yang pertama adalah jahar. Yang kedua, syiddah. Yang ketiga, isti'la. Yang keempat, itbaq. Yang kelima, ismat. Dan yang keenam, safir. Yang ketujuh, qalqalah. Yang kelapan, inhiraf. Yang kesembilan, takrir. Yang kesepuluh, tafashi. Dan yang kesebelas, istitalah. Dan juga ghunnah pada huruf mim dan juga nun. Di antara sifat-sifat yang kuat ini, sifat qalqalah adalah yang paling kuat dan diikuti syiddah, jahar, itbaq, isti'la dan seterusnya. Semua yang kita telah sebutkan tadi, semuanya telah kita bacakan pada perjumpaan yang lalu, iaitu pada muka surat 18 sampailah pada muka surat 23 yang bahagian tengah ini. Sekarang kita tengok pula bahagian B, iaitu yang lemah. Dia mengandungi 6 sifat. Yang pertama, hams ataupun hamas yang kita duk sebut. Yang kedua, rakhawah. Yang ketiga, istifal. Yang keempat, infitah. Yang kelima, izlaq. Dan yang keenam, lin. So, lin itu bermaksud lembut, macam kita dapat tengok pada muka surat 22 sebelah dia sahaja tu. Kan, ada lin, lepas tu ada inhiraf dan semacamnya. Kita dapat tengok. So, nak tahu dia punya keadaan, sifat kuat dan lemah, kena ulang kaji balik pada muka surat 18 sampai 23 bahagian tengah-tengah itu. Sifat tawasud pula adalah sifat pertengahan. Tidaklah disifatkan terlalu kuat ataupun lemah. Jika disenaraikan huruf mengikut sifat-sifat tersebut, didapati bahawa setiap huruf mesti mempunyai 5 sifat sekurang-kurangnya. Ada yang mempunyai 6 sifat. Hanya terdapat satu huruf sahaja yang ada 7 sifat, iaitu huruf Ra. Nah, dia ada jahar, dia ada tawasud, dia ada istifal, dia ada infitah, dia ada izlaq, dia ada inhiraf dan juga takrir. Buka muka surat 24. Kita buka muka surat 24. Untuk mengenal sama ada sesebuah huruf ataupun suatu huruf itu kuat ataupun lemah, maka hendaklah huruf itu ditimbang dengan ukuran berikut. So, kita nak kena tahu huruf tu kuat ke lemah ke, kita kena cek. Nombor satu, sekiranya huruf itu mempunyai sifat-sifat kuat lebih banyak daripada sifat-sifat lemah, maka huruf itu dikira kuat. Yang ni kita baca je dulu, sebab contohnya kita dapat tengok dekat bahagian bawah nanti. Nombor dua, sekiranya huruf itu mempunyai sifat-sifat lemah lebih banyak daripada sifat-sifat kuat, maka huruf itu dikira lemah. Nombor tiga, sekiranya huruf itu mempunyai sifat kuat dan sifat lemah sama banyak, maka huruf itu dikira tawassut ataupun pertengahan. Yang terakhir, nombor empat, sekiranya huruf itu mempunyai sifat-sifat kuat tersangat banyak lebih daripada sifat-sifat lemah, maka huruf itu dikira sangat-sangat kuat. Dan demikian sebaliknya, sekiranya sifat-sifat lemahnya tersangatlah banyak lebih daripada sifat-sifat kuatnya, maka huruf itu dikira sangat-sangat lemah. So, dia punya perbahasan, kuat, lemah, pertengahan, sangat kuat ataupun sangat lemah. Baik, sekarang kita tengok. Menurut hasil daripada ukuran tadi ini, bahawa huruf-huruf berdasarkan kuat dan lemah terbahagi kepada 5 kumpulan.
First kali yang sangat-sangat kuat kita sebut sama-sama. Ta. Dad. Qaf. Dha. So, empat huruf ini adalah huruf yang paling paling kuat. So, salah kalau kita baca ta, za, qaf. Tak betul. Dia kena bagi dia punya sifat, dia kena terlalu kuat. Ha? Kalau kita baca qalu, kita bagi baca qalu, maka memang tempat keluar dia betul. Kak, 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 kak tu betul. Tapi sifatnya tak kena. Apa maksud sifat? Kuat ataupun lemah. So, dekat sini dia kena kuat. Dia punya bunyi mesti qa. Dia tak boleh bunyi ka. Qa. Sebut. So, ada empat huruf. Yang pertama, ta. Salah lah kalau kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal. Oh, so dia tak jadi kuat walaupun kadang-kadang tempat keluarnya betul. Hujung lidah, langgar belakang, gigi arnab, sirata ta, tapi kita pergi baca ta ta siratal. Salah terus. Jelas eh? So, pembahagian huruf tadi dapat dilihat dengan sangat mudah bila kita perhatikan kepada misal yang dia dah letak ni. Ada empat huruf yang sangat kuat. Huruf ta, sebut sekali lagi. Dod. Huruf dod macam mana nak sebut? Seluruh lidah ataupun depan ke kanan sahaja, langgar bahagian gigi atas. Dod. Ataupun kanan sahaja. Dod. Oh, dia tak perlu gerak bibir, pipi semua tak payah gerak. Lidah aja buat kerja. Dod. Qaf. Qaf keluar dekat mana? Hujung ke pangkal lidah? Pangkal. Hujung dekat mana? Hujung dekat mana hujung? Ni hujung. Belakang ni kita panggil pang, pangkal. So, keluar aje huruf qaf kena dengan kegemukan. Baru sifatnya gemuk dan tebal. Qaf. Baik, yang terakhir kena gigit lidah. Dha. Kalau tak gemuk jadi huruf zal. Kalau tak gemuk jadilah za. Za. Salah. Dia kena gemuk. Dha. Baru jadi huruf gemuk dan tebal. Baik, sekarang kita turun kepada tahap yang kedua, kuat. Kalau tadi sangat kuat, so sifat yang kedua kuat, jim. Dal. Sad. Ghain. Hamzah. Baik, kita cek tempat keluar depa ni. Huruf jim keluar dekat mana? Bibir. Tengah lidah, langgar di langit. Jim. So, dia kuat dia. Jim. Kemudian huruf dal. Kalau dal ni tak kuat, dia jadi huruf ta. Oh, sebab tu dia ni kuat. Dal. Sad. Huruf sad macam mana nak sebut? Hujung lidah. Langgar. Gigi bawah. S, tapi kena gemuk. Sad. Kalau tak gemuk, jadi huruf sin. Ha, jadilah sad. Sad. Salah lah. Dia kena gemuk. Sod. Sebut. Baik. Huruf yang seterusnya yang kuat adalah gha. Ghain. Kalau dia berbaris atas, bunyi dia gha. Baik. Yang terakhir, hamzah. Kat mana keluar hamzah? Bawah sekali tekak kita ni. Ha. Hamzah. So, dia punya huruf ni sifatnya kuat. Ha. Dia kena bunyi a. Baik. Yang ketiga sederhana. Zai. Ba. Ain. Ra. Baik. So, ada empat huruf lagi. Huruf zai, cara keluar dia macam huruf sad tadi. Dan sifatnya berdesir. Z. Zai. Ba. Ba. Dua bibir kena langgar lah. Ba. 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 Ain. Ra. Baik, cantik. Yang keempat, yang lemah, lembut saja. Alif. Ta. Ha, ni melembut lah. Salah lah kalau kita baca ta. Ta. Gemuk pun tak boleh juga. Dia kena nipis. Ta. Hmm. Kha. So, huruf kha dia keluar dekat macam huruf ghain. Kha. Zal. Sin. Shin. Huruf shin jangan muncung. Huruf sin pun jangan muncung. Sin. Shin. Kaf. Kaf keluar dekat mana? Nah, pangkal lidah. Tapi kita kena kedepankan sikit. Kalau kita keluar dekat pangkal lidah, keluar huruf qaf. So, kedepankan sikit. Itu tempat keluar dia. Kaf.
lam, mim, nun, waw, ya. Ha, ini semua huruf yang lemah. Yang sangat lemah, ha, tha, ha, fa. Ha, so ini dia punya marotip lah, tingkatan-tingkatan. Siapa hak paling kuat, siapa kuat, siapa lemah, siapa lagi sangat-sangat lemah. Sorry, yang tertinggal tadi, sederhana. Siapa sederhana? So bunyi dia tak boleh lawan lah. Kalau kita pergi letak contoh huruf ha ni, kita pergi letak dekat huruf hamzah, jadi kuat lah. Salah, tak betul. Dia kena bunyi ha, so dia kena lembut. Huruf ta tak boleh letak lah dekat tempat huruf dal. So kalau kita letak, salah lah pada sifat hurufnya. Baik, jadi setiap huruf dalam ayat-ayat suci Al-Quran hendaklah dibaca secara sifat-sifat yang dipunyai oleh huruf-huruf itu sendiri, di samping memperhatikan hurufnya termasuk kumpulan mana tersebut. So orang yang bacaannya bagus, kita akan dapati sifatnya tepat, makhrajnya betul. So tak ada lagi lah isu bunyi sad jadi huruf sin. Apa lagi kita nak? Huruf zal tak jadilah huruf zai atau huruf za. So nak kena perhatikan benda-benda ni lah pula. Baik, peringatan. Sifat at-tafkhim adalah sifat mendatang. Dia timbul daripada sifat asli isti'la. Tafkhim ni maksud dia apa? Tebal. Tulis dekat tepi tu, tebal. Maka semua huruf bersifat isti'la bersifat tafkhim, dan sifat lawannya adalah at-tarqiq. Sifat tarqiq ni pula adalah sifat yang, kalau tadi tebal, dia nipis lah. Sifat at-tarqiq juga adalah sifat mendatang. Dia timbul dari sifat asli istifal. So saya ulang sekali lagi lah bagi orang yang blur, yang tak nampak sangat. Tafkhim ni maksud dia gemuk. Dan huruf-huruf gemuk ni biasanya datang daripada huruf isti'la. Isti'la ada berapa huruf? Ada 7 huruf yang kita dah sebut dulu tu. 7-7 ni mesti kena tebal. So tafkhim yang kita sebut sebagai tebal tadi, dia mai daripada 7 huruf yang tebal ni. Adapun tarqiq yang nipis, dia datang daripada huruf-huruf istifal, huruf-huruf selain daripada 7 huruf tadi tu. Apa 7 huruf tadi tu? Kha sebut, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. So 7 huruf ni memang tebal dah. So bila depa ni berbaris atas ataupun depan, dia dinamakan sebagai tafkhim, gemuk ataupun tebal. Tapi huruf-huruf yang lain dibaca secara tarqiq kerana dia adalah nipis. Baik, kita tengok sikit lagi. Tafkhim menurut bahasa adalah gemuk ataupun tebal. Menurut istilah ilmu tajwid, ibarat kekuatan masuk pada bunyi huruf hingga bunyinya memenuhi mulut. Kita sebut tadi sad, sebut ta, dad, qaf. Kita rasa secara sebut tu mulut kita penuh dengan udara dan juga bunyinya. Baik, sekarang kita tengok pada muka 25. Sifat tafkhim terbahagi kepada 5 tingkatan. Yang pertama, paling kuat. Apabila huruf isti'la, yang kita sebut huruf 7 tadi, berbaris atas diikuti dengan huruf mad alif. Apa maksudnya? Lepas 7 huruf tu, ada huruf mad alif. So, dia akan jadi sangat-sangat gemuk dan tebal. Contoh dia, jom kita sebut sama-sama. Ta'ifah. Zahirah. So bunyi dia akan jadi lebih tebal. Walaupun kadang-kadang kita tak nampak batang alif panjang, tapi batang alif pendek itu bawa hukum alif panjang. Tetap kena baca 2 harakat. Yardha. So huruf dha tu tak boleh yarda, salah. Yardha. Ghafiridzambi wa qabilittaubi. Wa qabilittaubi. Hah, dekat contoh ni ada berapa huruf isti'la? Gha dengan qa. So depa ni akan jadi sangat-sangat gemuk,
Sebab bukan sahaja dia berbaris atas, tapi selepasnya ada huruf alif mad. Aris, macam mana nak kenal alif mad? Cara nak kenal alif mad macam mana? Dia mesti duduk selepas baris atas. Kemudian alif ni tadi, dia tak ada baris langsung. Dia tak ada baris atas, tak ada baris depan, tak ada baris bawah. So, bila ada batang alif yang kosong, itu kita panggil alif mad. Dan syarat dia mesti duduk selepas baris atas. Kalau duduk selepas bawah, baris bawah tak akan ada alif. Carilah mana-mana ayat. Faham tak saya? Kalau baris depan, selepasnya pasti tak akan ada A, alif. Kalau baris bawah, selepas dia mesti huruf ya. Kalau baris depan, selepas dia mesti huruf waw, jelas. Itu nak kenal huruf mad, alif, waw, ya. Seng, huruf mad ada berapa? Kita baru sebut tadi. Ada berapa? Tiga. Alif, waw, ya. So, nak kena ingatlah. Itu paling basic sekali. Dalam ilmu tajwid, alif, waw, ya ni paling basic sekali. Sebab dengan adanya depa dua ni, kalau sebelum alif baris atas, kita kena baca berapa harakat? Dua lah. To, yardo, kan? Dua harakat. Kalau sebelum ya berbaris bawah, pun kita baca dua harakat. Kalau sebelum waw berbaris depan, pun kita baca dua harakat. Utu. So, jadilah mad asli. Baik, sambung yang kedua. Sangat kuat. Tadi paling kuat. Sekarang sangat, sangat kuat. Ada beza lah kot. Paling tinggi. Sangat tu bawah sikit lah. Apabila dia berbaris di atas. So, nak bagi tahu kepada kita, bila huruf isti'ala' ni berbaris atas sahaja, dia jadi sangat kuat. Tadi paling kuat. Apa beza paling dengan sangat? Kalau paling tadi, selepas baris atas ada alif. Sekarang ni yang sangat kuat ni, kalau depa ni baris atas sahaja, tak ada alif pun dekat lepas tu. Faham tak? Kalau baris atas sahaja pun, dah memang kita kena baca kuat. Jom kita baca contoh yang pertama. Habitat. Salah lah kalau kita baca habitat. Salah terus. So dia kena gemuk. Habitat. A'zamu. Jangan jadi O. Dia bunyi A. A'zamu. Kalau tak tebal jadi apa? A. Zamu jadi za. Jadi huruf zai. Salah lah. So dia kena gemuk. Sebab sifat dia kuat. A'zamu. Faqad nasarahu Allah. Bighadab. So huruf dot tu tak boleh baca bighadab. Salah. Ghain tu pun tak boleh baca gha. Dia kena gemuk. Bighadab. Al-khabiru. Mana yang gemuk? Kho. Salah lah kalau kita baca al-kha. Al-kho. Al-khabiru. Sekarang kita bagi contoh kuat. Apabila dia berbaris hadapan, sama ada diikuti huruf mad waw ataupun tidak. Selagi tujuh huruf ni berbaris depan, dia punya sifat kuat sahaja. Khushu'a. Ghulamun. Wayansurkum. Hafizuna. Qurbatun. Duribat. At-tufana. So, kita tengok tadi tujuh huruf tadi, semuanya berbaris depan. Maka sifatnya kena kuat. Bagus. Sikit lagi, tiga lagi. Sederhana. Apabila dia bertanda sukun. So, dia punya bunyi sederhana. Tak terlalu kuat. Tatma'innu. Bukan tot. Tatok. Tapi kita kena laju. Tatma'innu. So, dia tak adalah bunyi terlalu kuat. Tatok. Salah. Asal keluar je. Tatok. Habis. Tatma'innu. Waghluz alaihim. Waridwanin. Musfarra. At-taqwa. Wali ikhwanina. So, kalau tujuh huruf ini dia bertanda
sukun, dia punya cara bacaan adalah sederhana. Baik. Dua lagi, kurang kuat. Apabila dia berbaris di bawah, sama ada diikuti huruf mat ataupun tidak. Ha, jadi huruf-huruf isti'la' ni, dia akan jadi kurang kuat kalau dia berbaris bawah. Yattakhizu ghishawah al-masir zilaluha qiblatan diya'a muhti'ina. Baik, sekarang kita cek. Huruf yang paling kuat di antara huruf isti'la adalah huruf ta. Bukan ta, ta. Diikuti dengan huruf dad. Dan berikutnya qaf, dha, sad, ghain dan juga kha. So kalau orang tanya dalam tujuh huruf ni hak mana paling kuat sekali? Huruf ta. Kemudian huruf dad, baru jatuh qaf, dha, sad, ghain dan juga kha. Baik, yang terakhir tarqiq. Menurut bahasa adalah kurus ataupun nipis. Menurut istilah ilmu tajwid, ibarat kelemahan masuk pada bunyi huruf, maka bunyinya tidak memenuhi mulut. Kalau kita sebut tujuh-tujuh huruf tadi, kita dah kata seolah-olah mulut kita apa? Penuh. Kha, sad, dad, ta, za. So, rasa penuh. Tapi kalau huruf istifal ataupun tarqiq, sa, ta, ba, na, wa. So, dia tak rasa penuh. Tak rasa penuh mulut. Hak itulah membezakan antara tafkhim dan juga tarqiq. Ulang sekali lagi. Tafkhim maksud dia apa? Tebal ataupun gemuk. Tarqiq maksud dia kurus ataupun baik. Sifat tarqiq ini datang daripada huruf-huruf apa? Istifal. Tarqiq ni nipis, datang daripada sifat huruf yang rendah, istifal. Isti'ala tadi ni ataupun tafkhim tadi yang gemuk tadi ni, dia datang daripada sifat huruf yang isti'ala, huruf yang meninggi. Jelas tak sekarang? Cara mudah faham dia, kalau kita nampak saja huruf isti'ala dan juga istifal, isti'ala ni dia akan jadi sifatnya tafkhim, gemuk saja. Adapun istifal yang 21 huruf tu, sifat depa ni akan jadi tarqiq, nipis saja. Jelas ke tak jelas bang? Saya selalu sebut tajwid tak ubah macam pelajaran apa? Matematik. Dan matematik membosankan. Bagi orang yang suka menghafal formula, dia akan sangat happy dengan tajwid, dengan matematik. Tapi untuk orang yang tak gemar kepada formula, maka lambat sikit lah. Dia akan belajar, dia akan pandai. Tapi dia nak dapat tu mungkin menjadi sepatutnya sebulan, dia akan jadi 6 bulan. Sepatutnya setahun akan jadi bertahun-tahun. Tapi tak apalah. Yang mudah-mudahannya, kita tak dituntut untuk faham sampai tara tu. Tapi cukuplah kita mendapat asas. Asas terlebih dahulu. Nanti kalau masing-masing dah naik taraf, hari ni mungkin jadi pelajar. Satu hari nanti jadi ulama, jadi ustaz pula. Nah, time tu kita dah kena start nak tahu dah lah perbezaan antara tafkhim dan juga tarqiq, isti'la dan juga istifal. Sekarang ni kita ambil tahu je dulu. Buat semak kepala dulu tak apa. Isi dulu input sampai satu masa kalau Allah Taala bagi faham, kita dah dapat kefahaman tersebut. Tapi kalau orang baru nak start, nak rungkai-rungkai, nak kenal apa dia isti'la istifal, maka dia akan blur lah, semacam kita blur hari ni lah. Baik, insyaAllah perjumpaan akan datang, kita akan sambung terus pada muka surat 27 insyaAllah. Tayyib, jom kita baca Al-Quran, 8:30 dah. Banyak sangat ubat. Ramai ustaz pening ke depan ni? Ada minyak sakapak. Ada minyak ni. Jom kita buka muka surat 63. Saya 63. Ayat 103. 103. Wa atasimu, betul? Minum sikit. Bismillah. Baik, dah jumpa dah semua? Muka surat 63 ayat 103. Oh.
bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, huruf zal, tempat keluar dia dekat mana? Zal, gigit lidah. Dan bunyi dia tak keluar daripada hidung. So, jangan bunyi a'udzu, zung. Tak betul. A'udzu, sebut. Dia keluar kat sini je. Zu, zu. Dia tak keluar zung, zung. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً yang ni kena bunyi kita dah sampai dah pelajaran dalam Iqra dulu, kala dulu Hamzah sahaja ada speciality, dia ni je ada keistimewaan. Kalau dia berbaris dua di atas, kita kena bunyikan dia jangan berhenti a'da, salah, a'da, sebut. So, kena ingatlah, simpan dalam kepala baik-baik. Asal jumpa Hamzah, atas dia ada dua baris di atas yang kita sebut dalam bahasa Arab sebagai fathatain. Dua fathah. Ha? Kita kena baca macam mat asli. A'da'a. Baik, sambung. Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Baik, lepas perkataan بِنِعْمَتِهِ, ada macam kepala ya, dekat atas dia ada bulu kening tu, tanda mat. Maka yang tu kita kena baca berapa harakat? 4 atau 5. Bi ni'matihi ikhwana. So, kalau kita nampak kepala ya tu sahaja, tanpa ada tanda mat, kita baca 2 harakat. Tapi dekat sini kita nampak ada tanda mat. Maka dinamakan sebagai matsilah tawilah. Maksilah tawilah ni kita jumpa dah nanti dalam ilmu tajwid kita tu. Makanya tengah kita belajar pada malam ni, kita cuba nak ingatkan bacaannya berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Boleh 4, boleh 5. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadhakum minha. كذلك يبين الله لكم آياته. Sebelah tih itu kita nampak ada maksilah qasirah. Tadi tawilah, sekarang maksilah qasirah, pendek. So pendek ni kena baca berapa harakat? 2. Tapi kalau kita nak berhenti, ayatih. Sekarang kita sambung. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. بارك الله فيك.
Baik, setiap orang baca ayat ni. Ayat ni sedap sebenarnya. Tapi boleh jadi kalau siapa first timer baca, dia akan belik-belik sikit lah. Dah lama tak jumpa, bukan first timer. Maksudnya dah lama tak jumpa. Dia akan jadi belik-belik balik. Kan? Baik. Fadal. Hasri. Alhamdulillah. Baik, bacaan bagus, tapi hati-hati dengan zu dan juga ta. A'udzu billahi minasyaitan, bukan syaitan, syaitan. Bawah aja semua. Gate dia waz. Sebelum kita tadabbur, baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sambung. Sambung. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Sekarang saya baca seorang-seorang dan kita akan tadabbur insyaAllah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Pada ayat 103 ini, dalam surah Ali Imran ini, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kita, wa'tasimu. Ayat ini Allah Ta'ala tak suruh seorang, tapi Allah Ta'ala suruh semua sekali di kalangan kita. Laki ataupun perempuan, muslimin dan juga muslimat, kalian semua. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Azza wa Jalla jami'a, beramai-ramai kata Allah. Dan Allah Ta'ala merayu kepada kita, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Namun ini kita kena faham, Allah Azza wa Jalla bila perintahkan, tetap juga ada orang yang kufur. Apa maksud kufur? Ingkar. Tetap ada yang ingkar setelah mana Allah Ta'ala kata kalian lakukanlah semacam yang aku perintahkan. Tapi Tuhan tahu di sana tetap ada yang mengingkari. Disebabkan itu, untuk mereka yang klaim beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka ayat ini sebagai tali ikatan yang sangat kukuh dan padu antara kita. Pegang teguhlah dengan tali Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, dalam ayat yang lain Tuhan kata kepada kita, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ. Kalau kamu berasa sangsi tentang sesebuah perkara, kalau kamu berasa tak tentu arah dalam sesebuah hal, apa yang kamu nak kena buat? Patahlah balik kepada Allah, patahlah balik kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal tersebut, kalian sedang wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalian sedang berpegang teguh dengan tali Allah. Wadhkuru, kemudian Allah Ta'ala ni minta kepada kita bukan hanya bersatu padu, tapi dalam masa yang sama uzkuru, tolong kenang-kenang kembali ni'matallahi alaikum, nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi kat kamu. Nikmat kita banyak sangat hari ni kawan-kawan, banyak sangat nikmat. Sampai-sampai dapat mai mengaji macam ni pun merupakan satu nikmat. Tapi ramai orang duk sangka, daripada aku mai mengaji, lebih baik aku minum di kedai kopi. Daripada aku mai mengaji, lebih baik aku main
YouTube, tengok Facebook, tengok YouTube dan semacamnya. Tapi kita yang hadir kemari, walau hanya baca satu ayat saja, tapi inilah nikmat. Wallahi, saya sampai ke Mekah, saya sampai ke Madinah, saya rasa tak ada nikmat paling besar melainkan dapat duduk dalam rumah Allah Ta'ala. Nak-nak pula, dua rumah Allah Ta'ala ni, dua yang paling Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala suka nak campak pahala yang tak ternilai banyaknya. Sampai-sampai Nabi kata, salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram. Aw kama qala, Nabi kata, semayang kat masjid aku ni lebih baik daripada kamu semayang dekat masjid-masjid yang lain kecuali masjidil haram, dengan pahala diberi kepada kamu sebanyak 1,000 kali ganda. Dan kalau kamu semayang dekat masjidil haram, pahalanya menyamai 100,000 pahala. So bila kita masuk tu, memang kita harapkan pahala tu, tapi sebenarnya yang Allah Ta'ala nak didik kita bukan setakat kejar pahala, tapi untuk capai ketenangan tu tak semestinya dengan duit 1,000 dalam poket. Dapat main masjid 5 waktu, itulah bahagia. So sekarang Tuhan suruh kita kenang-kenang kembali. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Ingat dulu kamu pernah menjadi musuh. Maksud musuh ni bukan setakat bergaduh saja. Kalau dari sudut yang lain, kita ni tak pernah kenal pun. Saya tak pernah kenal Hasri, saya tak pernah kenal Mahathir, tak pernah kenal Intan, nama apa? Fikri, tak pernah kenal pun. Tapi kenapa hari ni kita boleh duduk dalam satu kelas? Sebab Allah Ta'ala buat apa kepada kita? Fa'allafa baina qulubikum. Allah dah jinakkan hati kita. Allah Ta'ala dah pelihara hati kita. Allah Ta'ala dah jaga hati kita. Sebab tu orang nama Alif. Maksud dia apa? Jinak. Alif ni maksud dia orang yang telah hatinya keras, Allah Ta'ala lembutkan. Nah, so fa'allaf, Allah dah lembutkan hati kita. Kalau tak kita main dalam kelas begini, boleh jadi kalian jumpa saya dekat kedai ataupun dekat luar-luar, kalian tak pandang pun saya, betul? Boleh jadi siapa dia tu tak kenal, lantak pi lah. Tapi disebabkan hal ini, agak-agaknya kalau kita bertemu dekat luar sana, nak bagi salam ke tak bagi salam? Bagi, assalamualaikum ustaz, nak pergi mana ustaz, apa khabar ustaz? Saya pula tanya, Sheikh nak ke mana? Abang Anas nak pergi mana lepas ni? Sebab apa? Pasal kita dah kenal. Dan kenal tersebut sampai lembutkan hati kita. Allah. Sebab tu dalam hidup ni tak boleh hidup seorang-seorang. Dalam hidup ni kena hidup secara berjamaah. Sebab tu Nabi kata, alaikum bil jamaah. Kamu kena hidup berjamaah. Tak boleh hidup seorang-seorang. Kalau hidup seorang-seorang, itu yang kemurungan, depression dan semacamnya. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Allah Ta'ala kata, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada sana. Maksudnya kalau kita terus menerus bergaduh, sebenarnya kita sentiasa berada di jurang neraka, tinggal nak tolak sahaja masuk dalam neraka. Tapi disebabkan ada teman-teman, ada kawan-kawan yang suka nak bagi nasihat, suka nak ingatkan kita kepada musibah buat maksiat, maka Tuhan kata, fa'angqadhakum minha, kami selamatkan kamu. Ha? Sebab tu saya teringat pesan Imam Asy-Syafi'i dalam syair ni. Dia kata apa? Uhibbus salihin walastu minhum. Apa maksudnya? Aku ni cinta sangat kepada orang-orang soleh, walaupun aku ni bukan di kalangan orang-orang soleh. Faham tak ayat dia tu? So apa kita nak kena buat? Bila kita sedar kita ni tak soleh, kita nak kena bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Baru Tuhan kata, fa'angqadhakum minha, aku selamatkan kalian daripada dimasukkan dalam neraka. Sebab tu berteman dengan orang yang soleh, Nabi kata, mathalul jalis as-salih, perumpamaan orang yang duduk-duduk bersama dengan geng-geng yang soleh ni seumpama orang-orang yang berduduk bersama dengan penjual minyak wangi. So Nabi sifatkan kawan-kawan yang baik ni macam penjual minyak wangi. Boleh jadi dia akan menghadiahkan haruman kepada kamu, boleh jadi dia kamu membeli minyak wangi daripada dia, dan yang ketiga, boleh jadi kalau kamu tak beli ataupun dia tak bagi hadiah dekat kamu, kamu akan mendapat haruman daripadanya. Kan? Kita kawan dengan geng-geng minyak wangi, kita tahulah ni bau apa, ni bau apa, kita sendiri pun maklum. Tapi perumpamaan berkawan dengan kawan-kawan yang buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ubah seperti apa? Peniup bara api. Nafkhul kir. Ha? Boleh jadi kamu tak dapat wangi daripada asap tersebut, tapi yang kamu akan dapat boleh jadi bau yang busuk, dan yang kedua boleh jadi baju kamu terbakar. Sebab tu kena pilih member, kena pilih kawan. Cari kawan-kawan yang soleh supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka Allah Ta'ala. Wallahi, boleh sambung sikit lagi.
saya pergi baru ni. Saya bukan nak cerita pasal kawan-kawan lah. Saya pergi Mekah baru ni. Kawan saya kata, Faiz, bas aku ni ada 30 orang je jemaah. Malam ni kami nak pergi makan kambing, dia kata. Nak ikut tak? So, saya kata, siapa pula yang tak nak makan kambing? Ha? Kecuali orang-orang yang allergic dan semacamnya. So, dia kata, okey, malam ni lepas isyak, kita jumpa dekat depan hotel. Memang pergi jemaah ada 30 orang. Saya sampai-sampai, Alhamdulillah, waktunya cantik, terus naik bas, terus berjalan. Sampai dekat istirahah. Istirahah ni macam restoran tempat makan lah. Ha? Saya nampak ada dua orang wanita yang tak boleh makan macam kami. Maksudnya, kami semua makan atas lantai. So, mereka duduk kat atas meja. Seorang tu dah ambil makanan dan makan. Seorang lagi tu terkebil-kebil atas meja makan. Saya pun pandang kawan saya dah mula bismillah dah. Kerak. Dan saya perhati makcik tu tak makan-makan lagi. Kemudian saya tanya orang depan saya, sebab satu dulang kami ada 6 orang. Saya kata, bang, dalam family ni berapa orang ahli keluarga? Saya kata, oh, ada 2 family je. Ustaz, 30 orang ni, 2 family je. Family saya 17 orang, family kawan tu beberapa orang lah. So, saya kata, oh, iya ke? Oh, tak apalah. Saya pun cuit kawan saya. Saya kata, ada yang tak kena ni. Saya kata, kenapa? Semua orang sedang makan. Sedangkan makcik tu seorang, terkebil-kebil. Dia pandang kiri kanan, pandang kiri kanan. Saya tanya, bang, siapa tu? Tu mak saya tu. Subhanallah, mak. Tapi dia boleh buat tak reti je. Dia makan dengan begitu lahap. Dia langsung tak pandang mak dia. Bahkan kawan saya ni sampai dah kata dah, tak ada siapa ke nak pergi ambil kat mak tu. Semua orang buat tak reti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi, hati ni terdetik. Makan pun tak lalu. Walaupun juadahnya nampak indah, tapi tak lalu nak makan. So, saya pun kata kat kawan saya, tak boleh jadi ni. Hang kena tolong juga. Ambil, pergi hantar dulu baru aku boleh start makan. So, kawan saya pun minta isteri dia tadi tu tuangkan. Barulah makcik tadi pun makan. Poin besarnya saya nak nampakkan dekat sini adalah, kadang-kadang kita sangka kita dah sampai ke tempat yang baik, kita sangka kita dah jadi sangat baiklah. Padahal mak dan ayah tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pintu syurga yang paling mudah buat kamu masuk dalam syurga. Dan Nabi kata siapa nak masuk jaga. Siapa tak mau masuk tinggalkan. Dan ternyata apa yang berlaku dekat depan mata saya tu, saya dok nampak sebenarnya, subhanallah, kalian ni yang ramai-ramai 15 orang ni, mungkin sangka kalian dah masuk syurga yang Allah Ta'ala bentangkan. Tapi sebenarnya pintu tadi kalian tak ketuk pun lagi. Tak buka pun lagi. Maksudnya boleh jadi tak makan ramai-ramai tu tak jadi masalah. Yang penting hidang dulu kat mak tu. Tak? Bagi mak makan, tanya mak nak tambah lagi ke tak. Baru kita sambung. Makan ni semua makan buat tak reti ni. Siap saya pandang. Adik-beradik itu, makcik itu, mak itu. Betul. Makan. Subhanallah. So, saya nak nampakkan dekat sini, sebenarnya yang utama bukan setakat pilih member. Tapi, sebenarnya kita dah ada pintu syurga dah. Siapa dia? Mak dan ayah. Jaga betul-betul. Rugi. Sebab kita yang dah hilang mak ayah ni, kita rasa sangat-sangat marahlah bila tengok hal macam tu. Sebab kalau mak kita, confirm kita akan hidang makan, kita akan suap makan, dan kita akan tanya cukup ke tak cukup. Tapi ada orang dia mensia-siakan syurga dia. Padahal syurga tadi dah ada dekat depan mata dah. Baik. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Tuhan kata kepada kita begitulah. Allah Ta'ala menerangkan tanda-tanda ayat-ayatnya kepada kalian. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk hidayah. So, tengok ucapan Allah. Mudah-mudahan. Maksud mudah-mudahan ni kita kena cari. Bukan tunggu hidayah. Carilah hidayah. Ha? Kalau tak dekat sini, ada dekat tempat lain. Kalau tak dekat sini, ada dekat masjid, ada dekat haram, ada dekat mana-mana. Carilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah. Dan tempat utama yang patut kita minta hidayah adalah saat kita sedang sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mintalah Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya, Allahumma hdini, Tuhan bagi aku hidayah, Tuhan campakkan aku istiqamah, Tuhan kurniakan aku ikhlas. So, benda tu nak kena minta, bukan ditunggu-tunggu sahaja. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berhenti setakat ni insyaAllah. Kita akan sambung pada ayat yang berikutnya pada perjumpaan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.